hipnotis sering digunakan untuk teknik penyembuhan yang disebut hipnoterapi. Tetapi, hipnotis juga sering kali disalahgunakan oleh penjahat untuk menipu. Salah satu teknik penipuan dengan menggunakan hipnotis adalah penipuan melalui pembicaraan telepon. Sudah sejak lama, penipuan melalui pembicaraan telepon terjadi. Sudah banyak orang yang menjadi korban modus penipuan ini. Namun demikian, aksi penipuan melalui telepon masih sering terdengar. Padahal, sudah banyak pelakunya yang ditangkap pihak berwajib dan dijebloskan ke lembaga permasyarakatan. Teknik penipuan melalui pembicaraan telepon lebih berhasil dibanding penipuan melalui SMS. Sebab, komunikasi suara lebih mudah mempengaruhi jalan pikiran seseorang dibanding dengan komunikasi melalui tulisan. PT Asabri merasa gerah karena ada beberapa peserta Asabri yang menjadi korban penipuan melalui telepon itu. Apalagi, PT Asabri sering dicatut oleh para penipu itu untuk memperdaya korban. Melalui komunikasi jarak jauh, pikiran korban dipengaruhi sehingga menuruti perintah penipu. Seperti diminta menyebutkan nomor rekening, menuju ATM, dan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penipu. Selama ini PT Asabri Persero tidak pernah memberikan bonus, dividen, ataupun hadiah lainnya. Apabila ada kenaikan pensiun, gaji, ataupun rapel ke-13, itu akan langsung ditransfer ke rekening peserta melalui bank dan PT Pos Indonesia. Dan tidak dipungut biaya apapun, Pak. Agar Anda tidak menjadi korban penipuan berikutnya, ikuti tips berikut. 1. Jangan percaya telepon yang menawarkan hadiah seperti bonus, dividen, dan lain-lain. 2. Jangan ikuti pembicaraan selanjutnya atau matikan sambungan telepon dengan nomor tersebut. 3. Bila mencatut nama PT Asabri, telepon itu pasti menipu. 4. Informasikan kepada call center PT Asabri. 5. Sebarkan informasi nomor penipu itu kepada keluarga dan teman Anda agar mereka tidak menjadi korban. Jangan mudah percaya dan selalu waspada terhadap berbagai macam modus penipuan. Itulah pesan penting dari PT Asabri untuk Anda. Saya Daniar Bahar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam visi Asabri.